Halo teman-teman, baik lagi sama gue Indra Muda di channel Tusruk TV. Kita ada di dalam markas Roda Tua Garage. Nah, ini masih ready ya. Nah, tapi kita mau bahas Satria Hiu. Sebelum ke Hiu Biru Putih itu, di depan sini sudah ada yang mejeng nih. Kuning putih, tembus faktur, sudah kinclong dan sudah laku. Yang mau tahu harganya berapa, lakunya berapa, kepoin aja ke Instagramnya Roda Tua Garage. Kalian bisa lihat si ganteng ini tuh. Oke, fokus. Kita ke biru ini. Biru putih kita ada dua, teman-teman. Yang satu masih tahap repaint. Ini kalau di kamera joknya itu kelihatannya agak mudar, padahal sih aslinya ya pudar. Jadi kalau kalian mau kita gantiin jok kulitnya boleh. Tapi nggak terlalu pudar sih. Ini warnanya memang agak ngebuluk gitu, bladus gitulah, karena sering dipakai kali ya sama owner lamanya. Ini semuanya fungsi normal dan standaran Orion. Bukan restorasi kita, jadi memang sudah begini dari awal. Cuma kalian bisa lihat looknya. Ini standar semua, teman-teman. Tuh. Ini dijualnya sangat murah. Kenapa? Karena memang murah. Satria Lumba di kita itu kemarin laku di atas 25 juta semua. Satria Hiu itu lakunya di atas 30 juta, tapi yang rare item. Untuk yang restorasi kita jualnya 25 juta. Untuk yang ini sebenarnya udah restorasi tuh, kalian bisa lihat ya warnanya. Ini udah restorasi, knalpotnya lagi. Mahal nih knalpot nih. Bukan Ampang Hong tapi AHM Development System. Ini yang profesional teknologi, ini AHM yang banyak dicari orang. Sekarang harganya 2,5. Cari kalau dapat, nggak bakalan ada. Kalau ada juga palingan itu yang bekas copotan atau timbunan-timbunan. Susah nyarinya, teman-teman. Motor ini kita jual hanya 20 juta saja. Jadi kalau kalian mau, boleh WhatsApp kita. Untuk video hidupnya, ini karena terhalang dengan motor-motor ini, jadi gue males ngidupin di luar. Kalian WhatsApp gue aja untuk spek lebih lengkap, lebih detail, dan video nyalanya itu nanti gue kasih lewat WhatsApp. Mau kesana juga sempit. Nah, ikutin kita terus, teman-teman. Jadi gue mau ngasih tahu kabar bahagia buat gue dan tamu gue yang nanti sering-sering mampir ke tempat kita. Karena ini sering dipakai buat syutingnya Roda-Roda Gila dan itu continuity. Jadi akhirnya gue putusin untuk memperluas. Jadi nanti ini kita jebol, kita perluas ke sini. Gitu. Ini lagi kita siap-siapin. Nanti ini semua setnya berubah. Pokoknya ini setnya nanti berubah semua. Kita setting ulang lah ya, biar bisa masuk 40 motor. Oke, gitu aja. Nih. Ada dua, 120, 125. Kalau yang mau lihat 25 juta mungkin sekitar 7 hari lagi lah. Gue lagi rakit dulu karena baru selesai restorasi. Ini pajaknya hidup ya, teman-teman. Suratnya lengkap. Ini motor juga gak diapa-apain, ini motor mah tinggal pakai doang isi bensin aja tuh. Udah enak banget tuh. Kalau yang kayak gini, ini 25. Ini juga 25. Tuh. Warna jarang gue dapet nih yang oranye ini. Seger ya. Tapi ini udah laku. Tinggal nunggu tarik berkas. Lalu kita kirim deh. Oke, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you.